Saudara, polisi menetapkan sopir truk Fuso sebagai tersangka tabrakan beruntun yang menewaskan 6 orang di Simalungun, Sumatera Utara. Sopir diketahui dalam pengaruh narkoba. Sopir terbukti menggunakan narkotika sehingga saat mengemudi menyebabkan tabrakan beruntun dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia di lokasi. Polisi juga akan memeriksa dan meminta pertanggungjawaban dari perusahaan air mineral dalam menyelidiki prosedur keamanan dari kendaraan. Truk menabrak 6 mobil dan 8 sepeda motor di Bulupange, Kelurahan Merekjaya, Kabupaten Simalungun pada Rabu sore lalu. 6 orang meninggal dunia, 5 diantaranya guru SMK. Kan saat ini dia tes urin maupun tes darahnya positif amfetamin dan yang bersangkutan mengakui telah mengonsumsi narkotika sabu-sabu. Ini akan kita lebih dalami lagi untuk memastikan itu. Kita juga ingin melihat sejauh mana perusahaan yang mempekerjakan yang bersangkutan dalam pengangkutan barang ini seperti apa kesiapannya dan hal lain. Dan tentu kita ingin minta pertanggungjawabannya.